kamu betul-betul tidak pernah menghargai waktu, Naya. Mama tidak peduli lagi tentang kamu, Naya. Mama angkat tangan. Den, Bibi sampai kaget. Apa kabar, Bi? Baik, Den. Mama? Ada, Den. Papa di rumah, Bi? Tidak ada, Den. Juragan tidak di rumah. Kalau Papa nggak ada di rumah, kenapa Bibi nyiapin makan untuk dua orang? Yang satu lagi, untuk anak Mama. Mama selalu tahu aja. Padahal Iman kan gak pernah ngomong kalau Iman mau pulang hari ini. Ini mama kamu, sayang. Kamu itu gak bisa sembunyi dari mama. Kasih sayang mama membuat batin mama peka dan mampu menangkap getaran dari diri anaknya. Kecuali sikap papa yang gak pernah berubah. Maafkan Iman, Ma. Sebaiknya kita gak bicarain tentang papa. Kita makan aja, Ma. Ya. Ma, sebaiknya kita sholat dulu ya. Nanti aja, Ma. Waktunya kan masih banyak. Jangan suka menunda sholat. Ayo. Thank you.
Iya, Maya, iya. Masa mama tiap pagi harus teriak-teriak? Udah berangkat, Ma. Teh, dengar Naya ya. Mama sudah capek sekali lihat kamu setiap pagi seperti ini. Kalau kamu sudah tidak mau lagi kuliah, kamu harus bilang dari awal. Supaya mama tidak memaksa kamu untuk meneruskan kuliah kamu. Daripada kita buang-buang uang, lebih baik kamu kawin. Mana yang belum mau kawin, makanya Naya mau kuliah. Oh. Kalau gitu sekarang juga kamu berangkat. Tunggu dulu. Kamu harus ingat, mobil kita ini belum lunas. Dan mama cicil bukan untuk main-main. Bukan untuk nampang. Nih. Naya akan ekstra, ekstra, ekstra hati-hati. Naya, kamu tahu nggak Naya? Dunia ini tidak punya toleransi untuk orang-orang yang selalu terlambat. Karena waktu tidak pernah mau menunggu orang-orang yang terlambat. Hei, kamu dengar nggak? Saya selalu diperlakukan seperti anak kecil. Seperti saya ini nggak tahu apa-apa. Dan itu membuat saya tertekan. Saya sepertinya nggak punya hak. Hak untuk melakukan sesuatu yang memang merupakan panggilan jiwa saya. Hari demi hari saya ini selalu dipaksa berpacu dengan waktu. Apa waktu dijadikan maharaja yang memperbudak kita sehingga kita tuh kehilangan kesempatan untuk menengok ke kiri ke kanan dalam perjalanan hidup kita? Ongki. Siap, bos. Iya, bang. Sekarang giliran lo. Kenapa lo bengong? Saya nggak mau nyolong, bang. Saya nggak main aja. Dosa. Lo jangan sok kiai. Omongan dosa tuh ntar. Perut. Sekarang pikirin perut dulu. Ntar gue jadiin ganjel ban, mau lo. Hei, lihat mobil hitam itu. Itu sasaran lo. Eh, mau ngamen, ngamen aja. Nggak usah ngerusak mobil orang. Kamu selamat, keren handphonenya. Eh, bocah. Jangan jadikan kejahatan jalan pintas untuk kaya, karena itu akan membutakan mata kamu dan mengira ini handphone, ini bukan handphone. Kurang ajar ya. Lepasin dong. Ini bukan hasil korupsi. Hah? Gue lebih senang matain tangan lo daripada harus dimarahin sama nyokap gue. Hidup gue. Apalagi? Apalagi abis ini? Ini mobil kan masih nyicil. Apalagi cobaan yang akan saya dapetin? Apa? Gak apa-apa. Saya serius. Serius? Gak apa-apa. Oke, tunggu gini. Saya akan fully tanggung jawab tentang saya tanggung. Just be on the summer. Sekarang gue nabrak pula lagi. Nih, tapi saya sekarang telat. Jadi tolong hubungi saya ada di sini. Kalau ada apa-apa sama saya. Oke, saya telat. Tolong. Hey. Saya nggak bawa cash. Bukan itu. Saya mau nanya, tata usaha di mana ya? Oh, tata usaha di... tanya aja sama orang dalam ya. Yuk, maaf saya telat sekali.
peleknya, men. Harganya lebihin uang kuliah 3 semester, men. ATM gue jebol. Untuk gantiin spion itu aja, honor 3 cerpen gue amblas. Lu kan udah pakar. Paling bikin 3 cerpen, 3 hari juga kelar. Satu cerpen, 1 minggu. Dan gua gak tahu kenapa, tapi susah banget cari ide. Sepertinya semua ide itu udah ditulis orang lain. Guenya aja yang lagi apes lagi. Kelihatannya lo orang baru ya di sini. Iya, kenapa? Makanya lo duduk di meja gue. Kan banyak meja-meja yang kosong. Heh, ini meja gue. Gue paling gak suka kalau milik gue dirampas orang lain. Pengen banget duduk di sini ya? Silakan, silakan. Silakan, monggo. Duduk. Sekarang diberesin ya? Dia sih kesannya sok ngalah. Tapi sebenarnya ngelecehin elu deh, Gin. Lihat aja ntar. Kalau dia berani nyoba-nyoba ngecilin gue, itu artinya dia nekat masuk wilayah berbahaya. Dan dia bakal ngerasain akibatnya. Hei, siapa yang ngalah lagi? Gue cuma nggak mau buang-buang energi gue. Gue udah kusikap sikap Naya. Anak berasa kayak Gina itu, nggak perlu tanggepin. Kalau tanggepin nanti dia malah makin senang. Betul. Bawa banget aku penuh dia bilang, saya paling nggak suka ada orang yang pasang saya. Saya kalau dinasir cowok, samber aja gue dari pingsan. Emangnya itu siapa? Biadab, dua orang wanita remaja diperkosa oleh 3 orang laki-laki. Setelah kejadian, korban pertama jatuh pingsan. Aduh, kasihan. Korban kedua meronta-ronta, minta tambah. Apa sih ini koran? Hey, bagian gimana? Ah, dasar kondom. Thank you, Perumnas. Duh. Udah, pada cabut deh. Oke. Ya, balik ya. Iya. Iya. Brengsek!
Kamu ngapain sih di sini? Saya ngambil program tambahan. Aduh, kamu itu nggak usah bercanda, Deman. Kamu kapan datang? Seminggu yang lalu. Kok kamu gitu sih? Kamu udah seminggu di sini, tapi kamu nggak main ke rumahku. Ya, seenggak-enggaknya kamu telepon aku, kayak ngasih tahu. Saya sibuk. Belakangan ini aku mau komplain sama kamu. Kok kamu nggak pernah telepon-telepon aku lagi sih? Bahkan email-nya kamu nggak pernah jawab. Maaf, Gina. Saya nggak ada waktu, Gina. Maaf. Ya udah. Kalau gitu kan kamu sekarang udah di sini. Kamu harus ngadain waktu untuk aku. Mbak, Mak gak bosen ngurusin buku tua melulu. Kamu juga suka kan sama buku-buku tua kayak gini? Buku-buku tua itu bisa buat saya melayang ke dunia lain. Itu memang seninya kalau kita baca buku tua. Kita bisa seperti menyendiri, melayang, menjauh dari kenyataan. Mbak kayaknya bukan tipe orang yang mau melayang dan menjauh dari kenyataan deh. Mbak selalu kelihatannya happy, Mbak always happy. Saya pengen banget lo kayak Mbak. Naya, biarpun kita dibayar sebesar apapun, jangan sekali-kali kita kepingin menjadi orang lain. Karena di sini Naya, di dalam diri kita sendiri, kita punya banyak sekali kecantikan yang tidak orang lain miliki. Apalagi orang cantik kamu. Hanya saja, terkadang kita memang selalu lupa untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan pada kita. Itu aja. Bude? Bude? Ya. Bude, coba deh Bude tebak. Tadi saya di kampus ketemu dengan siapa? Mana Bude tahu? Saya ketemu dengan Iman, Bude. Loh, bukannya dia di Australia? Iya, tapi dia sekarang udah balik ke sini, Bude. Malah dia satu kampus sama saya. Oh, kenapa dia ke sini? Jangan-jangan karena kangen kali sama kamu. Ya, mungkin aja sih, Bude. Cumanya dia nggak mau ngaku. Dia bilang dia balik ke sini karena ada urusan keluarga. Ya udah, nanti kapan-kapan ajak makan malam di sini, ya? Oke deh. Saya tuh udah salah menilai saya. Dia selalu mendorong saya ke arah yang bukan merupakan tujuan hidup saya. Bagaimana dong? Akibatnya apa? Sekarang saya ini jadi kehilangan arah. Dan sebenarnya sampai sekarang saya juga nggak tahu apa yang saya mesti cari. Apakah itu cinta? Atau keyakinan. Atau mungkin sekarang saya, Naya, sedang mencari kedua-duanya. Pagi, Ma. Kok pagi? Harusnya kamu itu ngucapin assalamualaikum. Dengan ngucapin assalamualaikum, artinya kamu itu mendoakan orang yang kamu sapa. Iya, deh. Kok iya, deh? Assalamualaikum. Gitu dong. Waalaikumsalam. Man, tadi pagi tuh Gina nelfon kamu 2 kali. Tapi kayaknya kamu habis sholat subuh terus tidur lagi ya? Jadi mamanya gak tega bangunin kamu. Mau apa dia? Kok kelihatannya kamu dingin-dingin aja sama dia? Kamu udah gak deket lagi ya sama Gina? Gina itu bukan cewek ideal saya. Pacaran sama dia adalah langkah yang sangat salah, Ma. Gina tidak pernah menghargai 2 hal yang penting di dalam hidup ini. Kasih sayang dan keyakinan. Dia selalu berputar-putar di sekitar egonya. Kebingungan membuat saya berputar-putar di sekitar ego saya. Tapi seandainya, sekarang juga, detik ini juga, saya bertemu dengan seseorang yang bisa membimbing saya,
bisa memenuhi semua harapan-harapan saya dan tentu saja membebaskan saya dari segala macam kebingungan ini. Dan seandainya orang itu adalah seorang pria yang tampan, ganteng, baik, dan tidak sombong, saya akan ikut kemana dia bawa saya pergi. Selama ini dengan cinta Mama, Mama selalu menuntun saya ke arah ke jalan kebenaran, seperti yang diajarkan oleh agama. Saya selalu berdoa suatu saat nanti saya akan menemukan seseorang yang bisa berdampingan dengan saya. Atau paling tidak, saya bisa mengajak dia menuju jalan kebenaran seperti yang diajarkan oleh Mama. Mama juga akan selalu berdoa agar kamu menemukan pendamping sesuai dengan harapan kamu. Tapi mampukah saya menemukan sosok idaman saya? Kalau kamu yakin kamu mampu, kamu pasti akan mendapatkannya. Mungkin Gina lagi. Menghindar itu tidak akan bisa menyelesaikan apapun. Halo Yang, apa kabar? Baik. Mama kamu bilang gak sih kalau aku udah nelfonin kamu 2 kali? Bilang. Terus kok kamu gak nelfonin aku balik? Gina, sekarang saya lagi sarapan sama Mama. Nanti kalau sempat saya telepon kamu ya. Oke. Bye-bye. Akibatnya apa? Sekarang saya ini jadi kehilangan arah. Dan sebenarnya sampai sekarang saya juga gak tahu apa yang saya mesti cari. Kenyataan. Itu yang harus kamu cari, Naya. Itu tadi cuma bahan tulisan untuk paper. Cukup, Naya. Menulis khayalan seperti itu hanya buang-buang waktu kamu saja. Kamu jangan ikutan papa kamu dengan menenggelamkan dirinya kepada mimpi-mimpi yang gak ada gunanya sama sekali. Ma, hidup papa tuh gak sia-sia. Banyak orang terinspirasi karena tulisannya. Naya, sekali mama bilang cukup berarti itu betul-betul cukup. Kamu jangan tawar-menawar seperti pedagang kaki lima. Kamu tahu, tulisan papa kamu tidak pernah membuat kamu kenyang, kan? Tapi dengan kerja keras dan memandang kepada kenyataan yang ada, itu yang membuat kita hidup sampai hari ini. Kamu sih sok-sokan ambil cuti. Ikut proyek ini, proyek itu. Dapatnya nggak seberapa. Tapi kamu sudah buang waktu kamu begitu banyak. Jadi sekarang Mama minta sama kamu, Naya. Jangan buang-buang waktu kamu percuma untuk hal-hal yang enggak-enggak. Teman anak mama yang satu angkatan sama kamu sekarang sudah kerja. Dan punya kedudukan yang tinggi banget, ya kan, Ma? Ya? Iya. Iya, kan? Iya. Sorry deh, Ma. Habis itu bikin lagi. Minta maaf lagi, bikin lagi. Mau kemana lu, keren banget. Kayak mau kawinan. Kawin? Ntar kalau gue kaya, baru gue kawin. Terus dandanan lu kenapa rapi begini? Kayak anggota DPR mau sidang. Biar gue kelihatan kayak mahasiswa. Siapa tau aja gue diajak demo. Ayo gak? Mimpi apa lu semalam? Mimpi? Gue gak mimpi, Ja. Gini, gue lagi ngikutin saran tetangga gue yang sekarang lagi rajin ikut demo. Siapa tau aja gue dapat bayaran juga. Lumayan kan? Acar lu tuh. Di warung Padang paling enak. Oke. Yeah. Terserah gue dong. Suara-suara gue, kecerkan-kecerkan gue. Emangnya ada larangan? Dilarang nyanyi. Gak ada kan? Banci. Gak kena. Gak kena. Gak udah. Sundal. Paling enak. Gak kena. Kabur. Ma. Udah temu dulu aja. Tapi yang ini temanya agak lain, Bu. Soalnya saya sedang mau mengangkat masalah sosial kaum urban. Ya, semoga nggak mengecewakan.
kami belum pernah kecewa dengan naskahmu, Naya. Apapun yang kamu buat, selalu mempunyai makna yang dalam dengan nuansa yang menarik. Makasih. Bagaimana kalau kamu juga menulis tentang agama, Naya? Agama? Oh, kalau agama saya nggak tahu banyak tentang agama. Soalnya terus terang, agama saya hanya baru sampai tahap misi kalau di KTP. Ini honor Mbak untuk Mbak Agnes kalian dulu. Tolong tanda tangan di sini. Oke. Okay. Dari mana alamat saya? Makasih. Sebentar ya. Saya kirain Iman. Memang dia janji mau datang? Janji sih enggak, Pak De. Saya meminta dia datang ke sini. Dan pasti dia datang ke sini. Ya udah. Kamu tunggu aja ya. Cuma mau balikin KTP kan bisa di kampus. Gue lagi begini lagi. Kenapa senyum-senyum? Lucu aja. Kalau mau balikin KTP di kampus aja. Boleh saya masuk? Oh, masuk. Ini silakan. Kamu kelihatannya nggak tenang sekali. Saya bukan tipe orang yang bisa duduk diam dan membiarkan waktu berjalan begitu saja, tidak. Saya orangnya suka bergerak, mengikuti irama kehidupan. Itu jawaban saya atas kritikan kamu. Maaf, saya sama sekali tidak bermaksud untuk mengkritik kamu. Saya hanya ingin membuat kamu lebih santai. Oh, saya santai? Saya orangnya paling santai. Saya sangat santai. Itu biar oh. Ini oh, itu. Ya, masih ada lagi di sampingnya. Iya biar Mama, ini Iman itu temen temennya Naya, satu kampus tante, satu kampus. Dan Iman itu Mama. Selamat malam, Tante. Gina, kan bukan salahnya Iman kalau dia nggak datang. Kamu sendiri kan yang bilang dia nggak janji. Iya, sayang. Mungkin sekarang dia ada acara lain. Atau kenapa kamu nggak HP dia aja? Tanya kenapa dia nggak datang. Saya udah telepon, Bude. Kata mamanya dia pergi. Saya telepon ke handphonenya. Handphonenya dimatiin. Ya udah, besok aja kamu tanya sama dia kenapa dia nggak datang. Sekarang lebih baik kamu istirahat aja dulu ya. Naya,
Mama mau tanya tentang Iman. Iman? Iman anak baik-baik, Ma. Naya nggak bilang sama Mama karena Naya nggak tahu kalau Iman mau datang. Kamu suka sama dia? Naya, kamu suka sama dia? Jauhkan dia dari kehidupan kamu, Naya. Jauhkan dia dari kehidupan kamu. Mengerti? Bapak ada, Zah? Nggak ada, belum pulang. Kenapa tangan kamu? Nggak apa-apa. Zah, udah deh. Berhenti jadi anak jalanan. Cari dong kerjaan yang jelas, ya. Kerjaan gue udah jelas. Gue bebas merdeka. Gak ada yang nasehatin dan gak ada yang dikte gue. Ya udah, titip sate ini buat bapak ya. Hah? Eh, kenapa? Dipukul lagi? Rengsek. Cepet. Apaan tuh? Demo. Iya. Lu mau ngapain sih, Nay? Lu deh, itu kan bukan urusan kita. Tahu lu kok kurang kerjaan aja deh, Nay. Gue justru lagi nyari kerjaan lagi. Nay. Lumayan nih buat bahan cerpen. Iya, cepet. Udah. Kenapa sih? Gak apa-apa. Cuma kecapean. Terus tangannya kenapa? Leset tadi pagi di kamar mandi. Nabak mandi. Bilang ya sama si setan itu. Sekali lagi dia macem-macem. Gua matiin ya. Kamu gak usah ikut campur urusan Mbak. Urus diri kamu sendiri. Enggak, bilang aja begitu. Jangan enggak. Awas, jangan jalan. Minggir. Ya lewat aja. Bilangin ya, jangan enggak. Cuma ingin membuat lingkungan proyek bersih dari penduduk liar dan pengangguran. Mereka bisa merusak atau mencuri milik proyek. Itu alasan saya mengusir mereka. Saya rasa sebaiknya mereka kita beri pekerjaan, Pak. Nanti begitu proyeknya selesai, mereka bisa kita minta pindah baik-baik. Atau kita pekerjakan di proyek yang lain. Ah, saya tidak mau dipusingkan oleh mereka. Saya membangun perusahaan, bukan membangun departemen sosial atau departemen tenaga kerja. Daripada digusur, Pak, mendingan saya mah dipayahan aja sekalian. Pemerataan bukan berarti menggusur kubu-kubu bang cilik. Rata dengan tanah, Mas. Kalau gua diusir, gua harus pulang kemana? Nah, kan daerah gua di sini, ya kan? Iya, saya tahu. Tapi kita kan sudah mendapat izin untuk mengusir mereka demi keamanan proyek. Saya tidak mau siapapun yang menghambat pencapaian tujuan saya. Assalamualaikum, Pak. Kapan kamu kembali? Sudah berapa lama kamu di situ? Cukup lama, Pak. Cukup lama untuk mendengarkan Papa memberi perintah penggusuran demi mencapai tujuan Papa. Sampai-sampai Papa tidak melihat saya ada di sini. Dan Papa tidak tahu kapan saya datang ke Jakarta.
ampun. Kamu nih belum yakin sama kecantikan kamu, sayang. Kak Cat tuh gak bisa ngebohongin loh. Kamu tambah berumur, tambah cantik. Malah kecantikan kamu lebih cantik dari mama kamu. Terima kasih, Bu De. Dengan kecantikan kamu itu, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ya kan? Sekalipun tanpa kecantikan ini, saya tetap akan mendapatkan apapun yang saya inginkan. Sebenarnya ini bisa kita bicarakan secara kekeluargaan, kan? Diam kamu! Mana gembel seperti kami bisa jadi orang kaya macam kamu sama bapakmu? Tuh! Buru-buru orang miskin seperti kita dianggap seperti saudara karena takut dikebukin. Betul nggak?